Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan mempraktekkan tutorial bagaimana cara membongkar uklik kanon. Nah, ini uklik kanon ya. Modelnya seperti ini, chamber. Ini chamber plastik. Mereknya ini Canon. Nah, Canon Super model 737 kaliber 177. Oke, saksikan terus videonya. Pertama-tama kita akan lepas ini ya, talinya. Seperti biasa, kita lepas tali dulu, tali sandang. Sandangnya ini kita pasangkan lagi supaya jangan hilang. Oke, tali sandang. Setelah itu popornya kita lepas. Ini popornya kita lepas. Singkirkan popornya dulu. Sudah terlepas. Sekarang kita buka ini. Pompanya ini kita buka dulu. Supaya enak nanti. Ini kita buka pen. Cukup dengan paku ini ya. Sudah saya terlepas. Iya, cabut. Lepas. Setelah itu ini pen ini. Ini ada pen di sini ya. Kita lepaskan dulu pennya dengan menggunakan obeng min. Ini harus kita tahan ya, jangan sampai dia melanting, nanti kita pusing nyarinya. Kalau dia sempat melanting nih. Ini. Ya. Kita singkirkan, kita simpan. Setelah itu kita lepaskan pen ini. Yang paku juga boleh. Tadi menekan ya, kalau begini dia nekan, jadi kita buka dulu supaya dia tidak terlalu nekan. Nah, itu kita lepaskan ini. Nah, ini lepas. Setelah itu kita lepaskan ini ya. Nah, ini kita lepaskan. Nah, ini ada pen juga sini. Keluarkan. Oke, semua sudah terlepas. Sekarang kita
lepaskan ini ya. Baru ini. Oh ya, kawan-kawan, ini sebelumnya sudah pernah saya bongkar senapan ini. Ini sulit membongkarnya karena bautnya sudah dol. Jadi kemarin saya gergaji menggunakan gergaji besi ini ya. Saya gergaji dengan menggunakan gergaji besi tadi. Jadi ini tidak menggunakan obeng plus lagi. Sudah berubah menjadi obeng min ya, seperti ini. Nah, kita buka. Oh ya, sebelumnya ini kita bongkar dulu ya, kita lepaskan dulu. Ini. Nah, cukup dicongkel seperti ini aja. Penahan ini. Ini supaya tabung ini tidak goyang dengan cembernya, maka dikasih pasak ini namanya. Pasak ini kita buka dulu. Nah, ini pasaknya. Setelah itu ini kita buka. Oke, ini saya kasih tahu ya. Bautnya ini tidak terlalu banyak. Cuma satu ini saja. Kalian tidak perlu membuka ini pen-pen ini enggak perlu kalian buka. Cukup kalian buka ini saja. Yang pertama pasaknya. Yang kedua ini, ya. Ini sebenarnya obengnya obeng plus. Karena sudah pernah saya bongkar sebelumnya. Ini ganti menjadi obeng min. Oke. Oke, saya ingatkan lagi, ini jangan diotak-atik. Ini saja. Nah, oke, kita lepaskan ini. Nah, sangat mudah ya. Nah, ini ada apa namanya? Karet transfer, seal transfer namanya ini. Oke, itu saja tutorial dari saya cara membongkarnya. Kalau untuk cara memasangnya, saya kira kawan-kawan sudah tahu semua ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.